kolom komentar ya. Berarti masa kecilmu kurang bahagia. Putri stop, Putri stop. Idi, kita dimarahin Juminta nih teman-teman. Gara-gara kita lompat-lompatan di kasur. Gimana kalau kita main aja yuk teman-teman. Nanti Juminta ngamuk nih lama-lama. Nah sekarang aku mau naik kereta Santa. Ah, mumpung masih ada nih teman-teman. Ayo kita naik. Oh iya, sebentar lagi event Natal berakhir loh teman-teman. Puas-puasin nih naik kereta Santa ini. Dan jangan lupa untuk yang punya banyak ornamen, ayo shopping dan belanjain semuanya tuh ornamen di toko Santa. Yeay, akhirnya selesai juga naik kereta Santa ini. Setelah ini aku mau ajak teman-teman untuk bermain Crazy Run yuk teman-teman. Tapi aku mau ajak siapa ya, jangan Juminta deh. Juminta udah gede tuh, entar kalau dibawa terus lama-lama jadi tua. Aku mau bawa naga api aja deh supaya cepet naik level. Oke teman-teman, yuk let's go, kita ke area Crazy Run. Dan sekarang aku mau ganti pakai armor Santa aja ya teman-teman, karena aku males lari, jadi aku pengen terbang aja. Oke deh, yuk teman-teman bersiaplah, go. Pojok petnya. Oke, mana nih tempat tidur petnya, mana?
jadi pengen selfie deh. Dan ku sudah pakai baju armor Santa ya teman-teman. Untuk apa? Untuk terbang dan selfie dong. Oke, ini armornya bagus banget. Pokoknya aku suka banget dengan armor Santa ini. Oke, dan itu dia teman-teman. Hutannya keren banget. Ku terpesona banget dengan hutan ini teman-teman. Ku suka sekali pojok hutan ini. Ku pengen bikin, boleh ya Kak Emily, ku bikin seperti ini. Oke, dan ku akan selfie dan akan ku share di aplikasi Uni. Oke, untuk teman-teman yang belum follow PKSD ku, silakan follow Putri 000. Terima kasih. Dan jangan lupa follow juga Instagramku ya teman-teman, YT Putri Isti. Oke teman-teman, dan ini overall walaupun rumahnya belum selesai, tapi ini sudah terlihat sangat bagus ya teman-teman. Oke, dan setelah ini ku akan ajak teman-teman untuk bermain snowboard. Oke teman-teman, nikmatilah bermain snowboard ini di atas es teman-teman. Nikmatilah masa-masa terakhir event Christmas ini. Apakah setelah event Christmas selesai masih ada pulau baru di sini? Apakah masih ada freezing fun atau masih ada parkour teman-teman? Kita lihat saja nanti di pembaruan selanjutnya. Oke teman-teman, ku akan menaruh barang-barang karakter di rumah igloku nih teman-teman. Si Jumintan udah marah-marah gara-gara tadi kita lompat-lompatan di kasur karakternya dia di rumah admin itu. Oke lah kalau begitu. Jumintan tuh suka banget sama barang-barang karakter nih teman-teman. Jadi tadi kita dimarahin deh saat lompat-lompat di atas kasur itu. Hei Putri, jangan lagi-lagi ya lompat-lompat di atas kasur itu. Nyebelin banget sih, mana banyak sekali teman-teman yang lompat-lompat di situ. Kalau rusak gimana coba? Iya Jumintan, ngombal-ngombal terus deh dari tadi. Tuh, barang-barangnya sudah kuamankan tuh di rumah iglo. Nah, di sini juga aku taruh permen kapas nih Jumintan. Manis banget loh Jumintan, permen kapasnya. Seperti senyumanmu manisnya. Wah, beneran Putri. Tapi baal. nyebelin banget sih lo Putri. Canda-canda Jumintan, yuk nih. Gue udah taruh nih semuanya di rumah iglo nih Jumintan. Nah, ini dia 3 karakter yang ada di PKXT nih teman-teman. Ada karakter Hello Kitty, Betmaru, dan Keropi. Nah, karena karakter Betmaru dan Keropi ini nggak ada perabotannya, jadi yang ku taruh di sini adalah perabotan dari Hello Kitty ya teman-teman. Dan ku punya 2 paket nih teman-teman. Kayaknya si Jumintan ngantuk juga nih. Ya udah, lu tidur aja dulu di situ Jumintan. Gue mau ke dapur dulu. Nah, tempat tidurnya juga aku taruh di sini. Ada 3 boneka juga aku taruh di sini. Dan karena mungkin kalau ditaruh di kamar itu nggak muat, jadi yang satu lagi aku taruh di ruang tamu. Oke, ini adalah dapurnya ya teman-teman. Ini dapurnya dari perabotan Hello Kitty. Teman-teman suka karakter yang mana nih? Hello Kitty, Keropi, atau Betmaru? Tapi untuk paket lengkapnya itu yang ada perabotannya, ada rumahnya itu baru Hello Kitty ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma pengen kostumnya aja, bisa pilih Keropi atau Betmaru ya teman-teman. Untuk harganya Rp36.000. Nah, ini dia teman-teman, paket Betmaru dan Keropi. Selain kostum juga dapat kasur dan boneka ya teman-teman. Oke, siapa nih yang sudah beli? Beli yang mana nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini adalah toiletnya. Aku kasih dari perabotan Hello Kitty ya teman-teman. Tapi tiba-tiba perutku sakit nih teman-teman. Aku mau empuk dulu ya. Nah, ini dia tempat untuk empuk ya di sini. Dari karakter Hello Kitty. Aduh, lega juga. Oke, canda ya teman-teman. Oke, teman-temanku sudah menaruh barang-barangnya di rumah iglo ini. Dan gimana nih teman-teman, pengen beli karakter yang mana nih yang belum beli? Oke, dan sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku YT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.